Kebanyakan gentong masih padat, kemacetan masih terjadi cukup panjang. Jadi di tanjakan gentong 1, tanjakan gentong 2 terpantau sudah 3 baris. Ada trans utama, ada Kramat Jati, Prima Jasa, JKL Holiday. Sementara dari atas tertahan karena ini ada mobil pribadi juga di depan yang mengambil lajur kanan. Lajur dari arah yang berlawanan di bersama di Prima Jasa juga malang di jalur yang mestinya digunakan untuk kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Bagus. Selamat sore Mas Bos, izin melaporkan situasi arus lalu lintas apa lelo di kawasan lada lalu lintas. Kita yang kondisi gimana kita? Ya sangat terlalu lintas. Minggu Pak? Kores? Selamat Putra. Sore Mas Bos, izin melaporkan situasi terkini di jalur selatan Bintang ya. Kondisi arus lalu lintas seperti terpantau. Ini Pak Putra dari Bandung Sukabumi ya menuju Wonogiri. Ibu Diman dari Cimahi IL 127. Sementara satu unit kendaraan pribadi belum bisa nanjak. Ya, gagal nanjak ya. Minta diganjal. Prima Jasa menuju Jakarta dari Tasikmalaya. IL 51 ya, Tasik Jakarta Kampung Rambutan Premier Class. Aduh, goyang-goyang. Oke, IL 257 dari Bandung menuju Pangandaran. Kemako. Ya, masih tertahan ya.
Dua Putra SR2 dari Sukabumi menuju Wonogiri. Masih terjebak, belum bisa bergerak. Oke, ini konvoy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Raja Wali. Oke, ini ada pakar utama. Di belakangnya Bandung Jogja Budiman. Ada MR ya, pariwisata. Jaya 144 Budiman menuju Bandung dari Jogja. Garena di belakangnya Budiman. Tujuan Bandung dari Tasikmalaya. Game Trans. Oh, it's good.